Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB telah memperlawa Angkatan Tentera Malaysia atau ATM untuk menyertai misi United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL bagi menguatkuasakan Revolusi 1701 Majlis Keselamatan. Kerajaan Malaysia telah meluluskan penglibatan misi UNIFIL bagi membantu pasukan pengaman dari lain-lain negara anggota menguatkuasakan revolusi tersebut yang melibatkan seramai 360 anggota dan dikenali sebagai Malcolm East One. Keupayaan dan kecemerlangan kontingen ATM di dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan telah mendorong pihak UNIFIL menawarkan peranan yang lebih besar kepada Malaysia dari masa ke masa. Kontingen negara yang telah diluluskan telah dapat melaksanakan tugas dengan cemerlang serta mendapat pengiktirafan dari pelbagai pihak. Antara perkara yang memperlihatkan kemampuan dan kecemerlangan kontingen ATM adalah ATM terus diberi kepercayaan untuk menambah kekuatan anggotanya untuk berkhidmat di dalam misi PBB. Yang kedua, kawasan tanggungjawab kontingen ATM terus diperluas dari masa ke semasa di kedua-dua sektor timur dan barat UNIFIL. Dan yang ketiga, kehadiran kontingen ATM diterima baik dan amat disenangi oleh pemimpin dan masyarakat tempatan. Antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kontingen ATM pada masa ini adalah mengekalkan keselamatan di dalam kawasan tanggungjawab atau KTJ, melaksanakan tugas operasi dan rondaan di dalam KTJ secara berterusan, memerhati aktiviti di dalam KTJ dan melaporkan setiap aktiviti yang mencurigakan. Atas perintah untuk melaksanakan Permanent Observation Post OP, Temporary OP atau Checkpoint CP di dalam kawasan sensitif, bersedia untuk membantu penarikan keluar staf UNIFIL, bersedia untuk melaksanakan disaster relief dan membantu penduduk awam, melaksanakan aktiviti-aktiviti civil military cooperation, meneruskan latihan berdasarkan keperluan operasi. Malbat 850-1 diletakkan di bawah sektor barat UNIFIL dan menduduki Kem Mak Rakah, Kem Tibinin dan Kem Shamrock. Pasukan ini memulakan misinya pada 23 Oktober 2013 hingga 28 September 2014 yang lalu dengan kekuatan semasa seramai 850 orang yang terdiri daripada 75 pegawai, 775 LLP dan seorang staf awam kementah termasuk 26 anggota ABDB dan 15 anggota wanita. Pasukan ini diketuai oleh Kolonel Arman Rumazizi Ahmad. Untuk perbincangan lanjut mengenai pengorbanan anggota tentera di negara krisis, kami jemput beliau di studio. Assalamualaikum. Ya, itulah dia perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Malbat 8501. Ya. Dan kita hanya beruntung bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana kita bersama dengan orang kuat sebenarnya. Betul. Yang baru saja pulang ke Malaysia. Ya. Pada 25 September baru-baru ini. Panas lagi tu. Ya. Dan kita nak tahu juga apa pengalaman beliau, apa yang telah Malbat lakukan di sana dan pastinya mereka mengorbankan seluruh jiwa raga mereka, meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga tersayang demi mempertahankan bumi dan juga menjalankan tugas dengan baik. Ya. Yeah. Insya-Allah, dan kita bersama pada pagi ini di studio itu Kolonel Arman Rumaizi Ahmad, itu Komander Malbat 8501. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahuakbar. Tuan, setahun lebih di sana. Pengalaman berada di Lebanon dan apakah cabaran yang sebenar yang besar yang dihadapi di sana? Cabaran sepanjang penugasan Malbat 8501, pertama sekali kita melihat pertembungan dua budaya. Budaya kita, budaya Malaysia, yang mana kita nak serasikan dengan budaya di negara Lebanon atau bangsa Arab. So kita memperkenalkan budaya kita sebagai satu satu budaya yang mencintai keamanan, satu budaya yang sentiasa bertoleransi dalam dalam kaum, dan juga bagaimana kita hormat menghormati. Itu adalah budaya yang kita bawa dan alhamdulillah budaya kita diterima, dan kita juga tidak menyangkal budaya dia yang ada, yang mana kita cantumkan dan kita buat supaya sama-sama win-win situation dengan orang. Dan ini alhamdulillah kita diterima sebaiknya oleh penduduk setempat di kawasan misi di sana. Dan bercakap tentang budaya ni sebenarnya satu, bila kita nak membawa cara kita dan mereka ada cara mereka, tambah-tambah sekali orang Arab ni sememangnya agak sukar kan, mungkin pada permulaannya, tapi bagaimana strategi yang diatur tu yang menyebabkan tentera kita diterima bahkan disanjung sebagai
tentera yang rapat dan mesra dengan penduduk? Dia melihat dia bukan benda yang mudah. Hmm. Tapi apabila kita datang dengan keikhlasan, hati anggota-anggota kami di sana, apabila kita berjumpa diorang, dia nampak keikhlasan. Kita datang tu, kita bawa budaya dengan penuh keikhlasan. Cara kita berinteraksi dengan penduduk-penduduk tempatan. Dan dia melihat benda tu tidak wujud pada kontijen-kontijen lain secara total. Keikhlasan yang dibawa oleh keseluruhan anggota Malbat sebab tu berada di misi. Inilah kekuatan kita. Dia bukan kekuatan yang kita persenjataan. Tapi dia lebih kepada keikhlasan kita punya anggota bekerja di sana. Bagaimana kita menghormati budaya dia. Bagaimana kita menghormati orang-orang yang lebih tua. Dan bagaimana kita membawa budaya Malaysia yang cukup unik. Dan inilah sebenarnya kekuatan kita yang sehingga kini kita diterima oleh penduduk tempatan di sana. Alhamdulillah. Dan akhirnya tuan boleh bercakap bahasa Arab ni? Oh, boleh. Sikit-sikit kalau nak tanya Sabahan tu macam kenyang. Kita jumpa budak-budak kita semua-semua anak-anak Malbat atau warga Malbat. Dia cepat. Benda-benda ni so dia orang rasa kagum. Maknanya kita berusaha sebenarnya untuk memahami budak-budak. Dan dia rasa sungguh seronok apabila kita datang, kita bertanya ahlan wa sahlan. Bila dah habis, syukran al-jazilan, terima kasih. So, syuk ismak, siapa nama kamu? Syuk ismik. So, benda-benda tu bila kita berinteraksi dalam bahasa-bahasa begini, diorang rasa macam kita menghargai diorang. Dan inilah yang perlu diteruskan. Dan saya rasa inilah kekuatan warga-warga Malbat kami sewaktu berada di misi. Dan bila tuan bila bercakap tentang pengorbanan seorang tentera, maksudnya menggalas tanggungjawab yang sangat besar. Betul. Di bumi orang, tambahan lagi bumi yang krisis dan sebagainya, terpaksa berjauhan dengan orang-orang tersayang, bukannya dalam masa yang singkat, hampir bertahun-tahun, setahun berada di bumi orang. Dan apa cabaran dan bagaimanakah tuan sendiri menyesuaikan untuk berada di sana, dan bagaimana pula dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin tak dapat lupakan untuk kita kongsikan pada para pemerintah? Terima kasih, pengorbanan itu cukup besar. Dia tidak boleh dibeli dengan wang ringgit untuk kami di sana. Kami, saya rasa sebagai komander Malbat. Pertama sekali, pengorbanan yang pertama yang dirasai apabila pesawat meninggalkan tanah air berdaulat. Apabila kita merenung ke belakang, pergi ke suatu tempat yang bergolak, tempat misi. Kita toleh lambaian anak-anak doa warga negara Malaysia. Adakah aku akan kembali ke tanah air yang tercinta ni? Kita tak tahu di sana. Dan itu pengorbanan, tak semua orang boleh bawa benda itu pergi. Dia memerlukan kecekalan, dia memerlukan iltizam yang kuat. Sebab meninggalkan orang yang tersayang di belakang, boleh berlepas pergi. Itu pengorbanan yang cukup kuat yang perlu ada pada setiap anggota. Dan setelah tiba di bumi Lubnan, pengorbanan pertama, tempat yang mungkin tak pernah dilihat. Suasana di sana, bagaimana rupa bentuk muka bumi, orang-orang, budaya, dan masuk ke kawasan yang bergolak, negara bergolak. Dan bagaimana nak melihat ke depan dengan membawa mandat, membawa harapan kerajaan Malaysia, membawa harapan pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan seluruh warga Malaysia. Itu pengorbanan yang saya rasa cukup bermakna. Yang saya kata, saya sebagai komander, saya cukup kagum. Yang tak dapat diungkapkan kata-kata sebenarnya. Susah. Kita kena pergi sendiri. Baik tuan, bila bercakap tentang pengorbanan yang cukup besar, pasti ada sesuatu yang memberikan kekuatan kepada setiap anggota Malbat yang menyertai. Sebab nak cekal untuk berkorban tu, ada sesuatu yang menyebabkan rasa tu ada dan ingin terus untuk terus berkorban. Dia pertama sekali, saya melihat, kami melihat sewaktu di sana, keprihatinan, dorongan dan sokongan dan tidak berbelah lagi, pertama sekali daripada kerajaan Malaysia. Ini terbukti apabila kita orang warga Malbat meletakkan dia sebagai lawatan keramat janji ditepati yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Shamuddin. Datang pada, saya masih ingat tanggal 15 Julai.
kedatangan yang berhormat tu memberi satu impak yang amat menakjubkan untuk terus memberikan yang terbaik. Apabila keperhatian yang ditunjukkan oleh kepimpinan tertinggi Malaysia dan juga lawatan-lawatan daripada pemerintahan tertinggi ATM. Ini sebenarnya yang kita tidak perlu lain. Kita perlukan sokongan, kita perlukan pengiktirafan dan keperhatian. Dan ini yang sebenarnya melonjakkan lagi semangat untuk memberikan yang terbaik. Sebab kita orang memakai bendera Jalur Gemilang, membawa imej negara. Dan semestinya dengan sokongan yang berterusan, dengan kita prihatin dengan permasalahan-permasalahan yang kecil yang wujud di sana dan ditangani dan cukup sempurna, dan ini sudah cukup kepada kami untuk memberikan yang terbaik kepada Malaysia dan kepada Angkatan Darat Malaysia secara keseluruhan. Dan biasanya mungkin kita nak tahu juga tuan, bagaimana sambutan Aidiladha di sana. Kita pun hanya tinggal berapa hari saja lagi kalau kalau di sinilah hari Ahad ni. Jadi kalau di sana bagaimana? Adakah di sana untuk kami Malbat kita orang tak sempat untuk Aidiladha. Oh, tak sempat ya. Tak sempat juga. Korban juga itulah, pengorbanan juga tu. Oktober. Sempat Ramadan dan Aidilfitri di sana. Sempat Ramadan dan Aidilfitri. So sambutan Ramadan tu memang berbeza. Memang berbeza sebab kita tidak berada di dalam kelompok orang yang kita sayangi, keluarga, anak-anak semua tidak ada. Yang ada adalah keluarga Malbat. So saya dan juga kami seluruh Malbat meletakkan Malbat 850 di satu sebagai satu keluarga. Satu keluarga di mana hormat menghormati, tegur menegur. Dan apabila malam Aidilfitri, so tidak ada orang lain. Sama kita, kami warga Malbat menyambutnya dengan takbir pada waktu selepas pada Isyak. Kita laksanakan takbir dan kita membuat persiapan-persiapan Aidilfitri. Dan dia lebih mengeratkan. Dia lebih mengeratkan dan sifat kesatuan. Kebersamaan. Kesamaan. Sebab baik. Itu penting. Dr. Rahman, sedikit pesanan secara ringkas kepada penonton kita bahawa pengorbanan ini mesti datang bukan hanya daripada anggota tentera tetapi setiap daripada rakyat Malaysia yang ada untuk negara. Silakan. Dia, saya setuju. Pengorbanan ini dia bukan hanya kami di sana. Betul. Tapi kita tengok pengorbanan keluarga-keluarga. Tidak mudah untuk melepaskan orang tersayang pergi. Dan kita tak tahu adakah orang yang kita lepaskan pergi ke bumi bergolak itu akan kembali. Tapi Alhamdulillah berkat doa. Doa yang sentiasa daripada seluruh rakyat Malaysia. Dan kepada keluarga-keluarga, Alhamdulillah kami selamat sampai ke tanah air. Semua sekali tidak ada benda-benda ataupun insiden-insiden yang berlaku yang boleh memudaratkan. Dan itu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada keluarga-keluarga semua sekali yang menyokong, mendoakan keseluruhan warga Malbat 850 sepanjang penugasan kami setahun di Bumi Lubnan. Kerana saya percaya doa semua sekali, warga negara Malaysia dan keluarga telah dapat merealisasikan kecemerlangan yang telah ada pada Malbat 850-1. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Kolonel Arman Noromaizi Ahmad, Komander Malbat 850-1 yang telah pun sebenarnya telah banyak memberikan sumbangan mewakili negara dalam mempertahankan kedaulatan apa ataupun keamanan di Lubnan, insyaAllah. Terima kasih banyak tuan. Sampai. Baik, kita berdoa. Alhamdulillah. Dah sampai penghujung rancangan kita. Hari ini para penonton kita juga jangan lupa sebenarnya dapat banyak mengambil pengajaran hari ini. Banyak yang kita belajar bukan saja tentang keluarga tetapi tentang negara, tentang berkorban. Bermakna Aidiladha ini, raya korban ini adalah kita berkorban, semuanya kita lakukan kerana Allah. Dan apa yang nak dibawa adalah bukan binatang korban tetapi takwa kita
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, Para penonton suka untuk kita war-warkan pada malam ini, insyaAllah pada jam 9.30 malam kita akan sama-sama menyaksikan siaran tertunda khutbah Arafah, ya. Dan pada jam 8.30 malam kita juga ada siaran Labbaik Allah. Selepas itu barulah khutbah Arafah, insyaAllah. Maksudnya syahrul di Labbaik Allah, kemudian terus kepada khutbah Arafah, insyaAllah. Dan jangan putus-putus untuk berdoa kesejahteraan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang mungkin salah seorang daripada jutaan jemaah yang mengerjakan ibadah haji pada tahun ini, pada hari ini berwukuf di Arafah. Dan semoga mereka mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Kita juga teruskan menanam azam untuk menunaikan haji di sana, insyaAllah. Baik, sekian saja daripada saya Fazli Aziz dan saya Syahrul Faizi. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.